Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Keluarganya sehat, bapak ibunya sehat. Kalau yang udah punya anak, punya istri, punya suami, semoga mereka semua sehat ya. Amin. Terus tuh apa jenenge rezekinya lancar berkah. Kali ini kita mau bahas atau belajar bareng tentang view atau jam tayang ya teman-teman, dan bisa juga bonusnya nanti bonus subscriber atau pengikut channel kita. Kita belajar bareng ya teman-teman ya. Jadi tuh kan saya pernah nonton video YouTuber yang sudah mastah atau udah senior ya, dia bilang tuh kalau kita buat channel itu ya seperti halnya kita menanam tanaman, harus dipupuk gitu. Cara-cara mupuknya gimana? Cara-cara mupuknya, merawatnya dengan cara kita sering-sering nonton, ya nonton YouTube gitu kan. Jadi itu kita udah buat channel YouTube, suruh sering-sering nonton channel YouTube gitu. Ya YouTube juga tuh beliau bilang tuh suka banget kalau kita sering sering nonton YouTube, karena itu termasuk keuntungan tersendiri bagi bagi YouTube. Terus kita gimana sih caranya agar subscriber, agar view atau jam tayang kita tuh bisa nambah dan nanti bonusnya bonus subscriber? Kalau pihak YouTube itu menginginkan kita itu rajin nonton YouTube, maka kita rajinnya tuh nonton YouTube video atau konten-konten temen-temen YouTuber lain itu tuh yang sama-sama pemula. Misalnya kita tuh baru 100 subscriber, langsung baru 200 subscriber, atau ya intinya masih di bawah 1000 subscriber gitu. Kalau bisa ya sama-sama dengan kita. Misalnya kita udah 100 atau 200 subscriber ya dapat lawan lawan main, kalau dalam bahasanya tuh yang sama-sama subscribernya juga sekitar-sekitar segitu. Jadi itu kita datang ke channel dia ya kan, kita tonton sebagai sumbangsih kita memberikan dia viewer atau jam tayang gitu. Udah kita tonton, habis itu kita komen. Kita komen, komennya tuh harusnya sesuai dengan yang ada di konten tersebut. Misalnya dia bahas tentang cara masak atau bahas tutorial tutorial HP, maka kita komennya harus sesuai dengan itu. Jangan kita komentar di video orang lain itu minta subscribe balik. Itu nanti kita kena pelanggaran, bisa jadi lama ya kan, lama. Kalau udah kena pelanggaran malah bisa-bisa nggak masuk dalam program partner YouTube, dan monetisnya juga susah. Jadi itu yang paling dijaga ya, jangan minta subscribe balik, karena dia paham kalau udah kita mampir di video dia. Kalau sama-sama pemula biasanya dia paham, dia juga bakal balik ke tempat kita. Apalagi kalau ada notifikasi kita sudah like, sudah komen, sudah nonton, dan kita ada notifikasi subscribe. Subscribe apa? Subscribe ya, subscribe. Gitu. Jadi kita sama-sama pemula harusnya tuh saling support. Saling supportnya begitu lah ya. Udah saling nonton, saling komen, saling like, dan saling. Nah, kalau teman-teman belum subscribe channel saya, tolong bantu subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi kontennya dan ngasih tips-tipsnya gitu teman-teman. Itu salah satunya. Terus yang selanjutnya tuh bisa dengan cara teman-teman buat juga konten atau video yang seperti saya ini. Ya, intinya gitu ya kan. Isinya boleh sama, judulnya boleh sama, langsung apa kisah dengeng
tagarnya boleh sama. Tagarnya ya, tagarnya C. Kita coba tulis besar. Suka tolong nggak Bu ya? Tagarnya tagar cara Malik. Di mana catatannya? Hah? Catatan di mana? Tagar cara Malik. Kita tulis tagar cara. Nah, kayak gini, ketoror. Tagar cara Malik. Toro. Ya. Udah buat judul, di belakang judul dikasih gitu spasi, habis spasi tagar cara Malik, tapi tagar cara Maliknya harus tanpa spasi ya. Gitu ya. Buat konten yang sama, video yang seperti ini isinya boleh sama, judul yang boleh sama, tapi dengan cara penyampaian dan gaya bahasa teman-teman masing-masing, terus pakai tagar cara Malik. Habis itu nanti di pencarian YouTube kita misalnya buka YouTube nih, beranda nih ya, beranda kan ini kan beranda YouTube ya, beranda YouTube. Langsung di pencariannya sini kita orang pencarian. Nah, di pencarian ini di kolom cari kita di sini paling atas. Nah, kita ketikkan tagar cara Malik. Seperti ini kita ketikkan nih. Kelihatan ya? Habis itu kita searching, kita cari. Kita cari, klik cari. Nah, itu kan ada tuh yang paling atas tuh tagar cara Malik. Mana dia tadi? Loh, kok? Enggak luturan nih. Nah, ini di atas ya. Paling atas tagar cara Malik. Kita klik di sini nih. Kelihatan? Nah, itu kan udah banyak tuh video-video saya yang membahas tentang yang gini, bahas-bahas tentang view, subscriber. Habis itu kan nanti video teman-teman masuk dalam komunitas tagar cara Malik kan. Mana nih yang belum view-nya belum banyak? Misalnya ini baru 6 kali tonton, nah kita tonton tuh video teman kita. Ya kan, misalnya baru 12 kali ditonton, view-nya kan baru 12 kali ditonton. Nah, kita bantu tonton. Misalnya yang view, kita cari yang masih dikit. Nah, nggak apa-apa, video teman-teman kita masihnya nong melek. Jadi kalau teman-teman buat video yang sejenis ini, langsung masuk di komunitas Tagar Cara Malik, nanti sama-sama saling bantu tonton, bantu komen, bantu like. Dan tentunya kalau teman-teman itu belum subscribe channel saya atau ya channel siapapun itu ya, di subscribe ya, tolong bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan bisa bikin semangat yang telah Anda berikan subscribe tersebut. Gitu, jadi gitu teman-temannya. Yang pertama itu kita harus rajin-rajin apa jenengnya, rajin-rajin nonton YouTube, utamanya tuh channelnya para YouTuber pemula. Karena kalau kita rajin nonton YouTuber yang sudah senior ya, bisa jadi dia udah sibuk, nggak balik nonton atau ngunjungin channel kita ya kan. Tapi kalau yang kita tonton itu channel-channelnya pemula, video-videonya junior, para YouTuber pemula, maka ya gitu, apa jenengnya, insya Allah bisa jadi dia balik juga nonton video kita. Nanti dia balik support kita ya kan. Jadi kita saling support gitu. Nonton YouTube-nya yang gitu. Karena kita cita-citanya 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Yang kedua bisa juga dengan cara itu, apa jenengnya, dengan cara buat konten yang seperti saya ini, judul sama, isi sama, terus tagarnya jangan lupa tagar cara Malik. Mungkin itu dulu teman-teman ya, semoga
teman-teman nggak keberatan nonton video saya ini, tolong bantu subscribe kalau belum subscribe. Silakan teman-teman komen aja, kalau udah nonton nggak apa-apa komen, tentu saya akan tahu kalau teman-teman tuh mensupport saya, dan tentunya saya juga akan ya akan mensupport teman-teman juga. Tolong bantu subscribe ya, jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, banyak salah katanya ya, saya mohon maaf. Sekian dulu, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.